Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 Indosiar yang tayang hari ini 26 Mei 2023 episode 67. Kali ini sepertinya Irsyad benar-benar berhasil membuat alat untuk bisa mendeteksi video hoax rahasia yang kali ini sudah tersebar luas. Irsyad benar-benar berharap dengan alat tersebut bisa membantu rahasia memecahkan masalah yang kali ini sedang menerpa rahasia karena video hoax tersebut. Namun ternyata di sisi lain, Vio kali ini benar-benar sangat terobsesi menjadi anggota OSIS, dan kali ini Vio benar-benar akan mengikuti semua kata-kata dari Kevin untuk menghancurkan alat yang dimiliki oleh Irsyad tersebut agar tidak bisa mendeteksi video hoax itu. Sepertinya kali ini Irsyad benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaannya ketika sudah di dekat Vio karena perasaan Irsyad yang begitu dalam kepada Vio. Dan kali ini Vio benar-benar akan memanfaatkan semua itu untuk menghancurkan alat Irsyad tersebut demi misinya menjadi anggota OSIS. Akankah kali ini rencana jahat Vio akan berjalan dengan lancar, atau justru sebaliknya Irsyad benar-benar akan bisa menjaga alat itu untuk membantu sang saudara yaitu Rasya? Kira-kira akan seperti apa ya guys kali ini perjuangan Irsyad dan juga anak-anak Magic 5 untuk bisa membuktikan video yang beredar adalah hoax, dan kali ini Irsyad benar-benar akan bisa menjaga alat-alat tersebut agar tidak dihancurkan oleh Vio. Karena seperti kita ketahui, Vio mendekati Irsyad hanya ada maksud tertentu saja. Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini, kira-kira akan seperti apa keseruannya? Saksikan terus Magic 5 setiap hari pukul 17.30. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.